teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya mau membuat minuman. Jadi teman-teman mungkin pernah membuat di rumah, ataukah teman-teman pernah membeli di pinggir jalan, ataukah teman-teman pernah mencicipinya di restoran apa dan sebagainya, itu di mana saja teman-teman bisa merasakannya. Tetapi hari ini saya mau sharing sedikit tentang resep minuman yang mungkin ketika kita beli di luar sana harganya lebih mahal, yang kisarannya 7.000 sampai 15.000 yang bisa kita dapatkan. Tetapi hari ini saya mau sharing dan teman-teman juga bisa mencoba di rumah, kreasikan di rumah untuk membuatnya, dan harganya lumayan terjangkau dan bahannya juga tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan. Bisa didapatkan di warung-warung kecil apa dan sebagainya. Selamat mencoba teman-teman. Sudah jadi. Jadi teman-teman bisa pilih topping apa saja yang teman-teman sukai. Bisa dengan meses, bisa dengan Oreo atau coklat tersendiri yang dihaluskan. Selamat mencoba.